Nah, ini adalah bakso telur dan kerikil. Seperti ulasan kemarin yang saya beritahukan kepada fans kuliner kreatif cara pembuatan. Kebetulan di sini pembuatan baksonya sudah jadi Bu ya. Namun di sini ini adalah bentuk-bentuk dari baksonya. Ini bakso kerikil dan bakso isi telur. Bakso selimut juga ada, nanti kita simak lagi. Bakso matang atau bakso beranak. Di sini bakso kuah cabai, di sini juga sudah disediakan untuk ini cabainya yang kuah. Ini sudah ready Bu, ini sudah pemesanan. Sudah dipesan untuk hari ini. Tadi telat karena mungkin baksonya lambat. Ini ada oke. Ini variasi-variasinya Bu ya. Supaya kalau ingin pemesan atau mungkin yang ingin membuat bakso sendiri bisa ini. Inilah. Di sini ini ada bawang blender. Ini bawang ukuran segini bisa jadi untuk sekitar 20 atau 15 porsi lah ini untuk kuah ya Bu. Ini kuah ini lihat ini sudah ready Bro. Bakso kuah isi cabe, bakso kuah cabe, bakso kerikil kuah cabe, bakso tahu, bakso toge cabe plus bakso kerikil. Nah, simak lagi nanti akan saya berikan tutorialnya. Like and subscribe-nya Bro, jangan lupa komennya. Oke, terima kasih. Lanjut. Ini bakso apa lagi nih Bu? Oh, mama mama Bro, ini tadi dengarnya salah nih Bro, bakso kerikil ternyata nih. Pantesan dia bentuknya kecil-kecil Bro ya, bakso kerikil. Ini paduannya dengan apa Bu? Biasanya Bu? Bakso kerikil tadi, bakso telur yang ini bakso kerikil. Nanti setelah ini kita lihat cuplikannya. Bikin bakso apa lagi dulu setelah ini Bu? Oh, bakso matang Bro, bakso matang. Nah, ini kita lihat ini tetap pakai cabe, ini nanti tetap kuahnya nanti tetap pedes gitu ya kalau buat cabenya ya, tergantung pesanan kita mau dikasih cabe atau tidak dulu. Bisa dalam baksonya kasih cabai juga bisa Bu ya. Oh iya. Oke. Ready dia ya, Bu. Ini di mana nih Bu ya? Lokasinya. Terima kasih like and subscribe-nya ya Bro, komennya juga.